Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil disoraki oleh warga saat menghadiri acara Haul Mbah Priok di Jakarta Utara, Minggu 1 September 2024 kemarin. Kehadiran Ridwan Kamil justru disambut sorakan oleh sejumlah jemaah. Video tersebut viral di media sosial. Dalam video terlihat Ridwan Kamil naik di sebuah podium. Saat hendak menyampaikan pidato, Ridwan Kamil disoraki jemaah. Bahkan melalui rekaman video tersebut, ada beberapa jemaah yang meneriakan nama Anies Baswedan. Bukan semua.